ada tiga kelompok, dengarkan. Semuanya mengambil satu-satu dari perwakilan kelompok, ya. Deni, Evi, sama satunya siapa? Aziz, ya. Silakan diambil, pilih. Ya. Silakan dibuka. Evi dapat apa? Lukisan apa, ya? Oke, silakan dikerjakan. Konsepnya sesuai yang Budia jelaskan di PPT tadi tentang kampung halaman. Oke, terima kasih. Ini kelompok 2 ya, mana kelompok 2? Ini kelompok 2 ya. Tadi dapatnya ketentuan gimana? Tidak boleh menggunakan dan pensil warna karena waktu dapat undian kamu hanya dapat pensil ya, makanya nggak boleh pakai penghapus. Kalau bikin konsep di kertas lain dulu, baru nanti kalau sudah mantep dibuat di kertas gambarmu ya. Nah, artinya apa? Kadangkala kalau sudah tertulis ya tanpa penghapus itu berarti ya susah juga kan? Ya, maka ini sama seperti hati ya, jangan melukai hati orang lain tuh ya. Kalau kadung terluka susah menghapus luka hatinya loh ya. Ya, oke. Oh, gitu toh. Oh, nuansa. Ya. Oke, lanjut ya. Setelah diberikan materi mengenai kampung halaman dalam profil pelajar Pancasila, proyek penguatan ini masuk pada kelompok-kelompok yang akan membuat proyek ataupun lukisan dan gambar sebagai produk mengenai kampung halaman. Ya. Dalam tiap kelompok ini memperoleh ketentuan hanya memakai pensil saja. Kemudian kelompok yang pertama ini boleh memakai pensil dan penghapus, sedangkan kelompok ketiga boleh memakai lengkap pensil, penghapus, dan alat warnanya, krayon dan sebagainya. Tujuannya adalah belajar mengenai ketidaksetaraan. Oke. Okay.
Terima kasih.